Sesuai dengan judul daripada video YouTube kita kali ini, kita akan ngebahas ketika kita sedang PDKT, kita nggak boleh pakai hati. So, kalau kalian bertanya-tanya, kok PDKT nggak boleh pakai hati, maksudnya gimana? Kalian tonton saja video ini sampai dengan selesai. Nah, ketika kamu sedang PDKT sama seorang cewek, kamu pasti ada merasa semacam rasa suka, rasa dimana kamu pengen lebih dekat sama mereka. Nah, ini cuman ketertarikan yang kalian lihat secara luarnya saja, secara fisiknya saja. Jadi, ini tidak terus kemudian rasa sayang atau rasa cinta yang sebenarnya kalian rasakan. Ini hanya perasaan dimana kalian tertarik sama cewek yang kalian pengen PDKT itu tadi. Jadi nggak seharusnya ketika kalian cuman tertarik dari sisi luarnya saja, dari fisiknya saja, belum benar-benar tahu tentang gimana cewek itu sebenarnya. Nah, dalam proses itu, dalam proses PDKT itu, nggak seharusnya salah besar ketika kalian sudah rela melakukan apa saja. Ketika kalian sudah benar-benar seperti berkomitmen untuk menjadikan wanita tersebut adalah yang terbaik bagi kamu, itu salah besar gitu. Karena kalian cuma tertarik dari sisi luarnya saja, kalian belum bisa benar-benar mengerti tentang dia yang sebenarnya. Jadi kita ibaratkan itu tuh cuma sekedar kalau kalian melakukan pengorbanan, kalian melakukan atau memberikan apapun yang mereka mau, itu seperti sebuah sogokan secara halus. Jadi itu akan membuat wanita atau cewek yang kalian sukai itu mau nggak mau, atau utang budi, atau bahkan mereka sampai terpaksa untuk bisa menerima kamu untuk menjadi pasangan mereka. Jadi cara pendekatan semacam seperti itu tidak baik jika terus-menerus kalian lakukan. Jadi prinsip yang harus benar-benar kalian tanamkan dalam diri kalian itu adalah, kamu semuanya yang menonton video ini, para cowok ya, jangan PDKT pakai hati. Kamu harus bisa membedakan antara rasa tertarik, rasa suka, dengan rasa sayang yang sebenarnya, dengan rasa cinta, dengan rasa yakin bahwasanya dia adalah seseorang yang pas untuk menjadi partner hidup kalian. So, kalau kalian bingung gimana cara PDKT yang baik ya, kita akan jelaskan. Yang pertama, yang perlu kalian ingat dalam proses PDKT, kamu nggak harus buru-buru untuk mengungkapkan perasaan kamu. Wanita yang sedang kamu ajak untuk PDKT, wanita yang sedang kamu dekati itu tidak harus sesegera mungkin tahu tentang perasaan kamu itu. Karena kebanyakan pria itu biasanya mereka katakanlah melakukan hal semacam seperti itu. Jadi mereka buru-buru, mereka nggak mau untuk memberikan wanita yang mereka sukai itu waktu. Jadi mereka dari respon awal udah kelihatan banget bahwasannya, dari PDKT di awal aja udah kelihatan banget bahwasannya pria-pria itu pengen lebih deket sama wanita yang sedang mereka ajak PDKT. Perasaan yang muncul terburu-buru itu tadi akhirnya ujung pangkalnya adalah mereka ya, termasuk kamu mungkin, pengen sesegera mungkin untuk memiliki cewek tersebut, berharap untuk bisa sesegera mungkin jadian. Nah, itu prinsip yang pertama. Jadi kesalahan yang fatal itu, yang sering terjadi itu adalah terlalu terburu-buru untuk mengungkapkan perasaan. Nanti kalian seolah-olah memaksa mereka untuk sesegera mungkin ya, para cewek itu, untuk bisa jadian sama kamu. Nah, terus kemudian yang kedua, ketika proses PDKT, kalian harus bersikap biasa saja. Jadi kalian ngobrol, kalian ya bercanda sama mereka, layaknya seperti teman dekat lah. Gak ada sesuatu yang spesial, kamu terbuka saja sama dia, terus kemudian kamu tampil apa adanya. Ya, nggak harus ada yang ditutup-tutupi ya, nggak harus menjadikan diri kalian seolah-olah adalah yang terbaik bagi mereka dan sebagainya. Terus kemudian kamu juga nggak perlu menjadi sosok pria lain ya, jadilah diri kamu sendiri. Ketika kamu membohongi mereka, ketika kamu bersikap seolah-olah kamu adalah sosok pria yang terbaik hanya demi mendapatkan perhatian dari mereka, itu nanti akan menjadi sebuah bom waktu yang akhirnya nanti akan
kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Jadi kamu nggak perlu pamer, kamu nggak perlu sok hebat, sok kaya dan sebagainya. Cukup obrolin hal-hal yang biasa saja, yang wajar, yang menurut mereka menarik. Nggak terus kemudian menjadi seseorang yang super cool dan sebagainya. Biasa saja lah, seperti layaknya ke obrolan antara teman gitu. Pastikan juga kamu mencoba untuk katakanlah interview mereka ya, kamu gali lebih dalam, kamu tanyakan sesuatu yang menjadi minat mereka, sesuatu yang membuat mereka tertarik dan sebagainya, supaya kalian lebih kenal sama mereka. Jadi bukan terus kemudian kalian show off ya di fase yang kedua ini, kalian menunjukkan siapa diri kalian, kehebatan kalian, enggak, tapi cobalah obrolan-obrolan yang sifatnya biasa saja, terus kemudian gali dari sisi mereka, cari tahu lebih tentang diri mereka, supaya nanti kamu benar-benar yakin, kamu benar-benar kenal baik sama seseorang yang kamu ajak PDKT itu. Kemudian prinsip yang ketiga soal PDKT, kalian bebas dengan katakanlah banyak wanita untuk kalian ajak PDKT. Jadi tidak hanya terpatok terhadap satu wanita, dan itu bebas-bebas saja karena kalian belum menjalin komitmen, kalian belum ada keterikatan, kalian belum ada hubungan atau status apapun. Anggapan bahwasanya kamu akan dicap sebagai seorang playboy atau apapun itu nggak akan terjadi selama kamu tidak mengumbar janji-janji manis kepada banyak sekali wanita di luar sana gitu, karena itu akan menjadi masalah bagi diri kalian. Karena sesuai dengan poin yang kedua tadi, bahwasanya PDKT yang kita lakukan hanya seperti sebatas orang teman dekat, jadi nggak ada masalah. Jadi kamu punya banyak teman ya, istilahnya seperti itu, sekaligus yang kamu lakukan sebenarnya adalah PDKT. Dan di efek daripada ketika kalian bebas untuk PDKT ke banyak wanita, kalian bisa memperluas pergaulan kalian, terus kemudian kamu juga bisa memilah-milah dari beberapa karakter wanita yang mungkin kalian coba untuk PDKT itu, dan semakin banyak tentu saja akan semakin punya banyak perbandingan, dan kamu akan benar-benar mendapatkan wanita yang cocok dan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Terus di poin ini juga kita tekankan, bahwasanya kamu itu nggak perlu untuk memberikan kata-kata manis kepada banyak wanita. Kamu cukup tunjukkan kualitas karakter dan kepribadian kamu yang menyenangkan. Kalian tunjukkan bahwasanya kamu itu sosok yang menarik untuk diajak ngobrol, dan pastikan bahwasanya seseorang atau banyak orang di luar sana, banyak cewek di luar sana yang kalian ajak PDKT itu tidak terus kemudian merasa ilfil. Ini juga sebagai bahan latihan kepada kamu sekalian untuk menjadi pribadi yang jauh lebih menyenangkan, jauh lebih bisa untuk diajak ngobrol, diajak hangout, diajak pergi keluar bareng, sekedar nongkrong dan sebagainya. Itu 3 poin dari kita soal PDKT. Jadi pastikan kalian ketika kamu sekalian PDKT sama seorang cewek atau banyak orang cewek di luar sana yang ingin kalian ajak untuk lebih dekat, jangan pakai hati. Oke, itu video dari kita, dan kalian bisa klik tombol subscribe untuk supaya bisa dapat notifikasi dari kita soal video-video yang lain. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa ketik di kolom komentar, nanti akan kita bahas di video kita berikutnya. Jangan lupa klik tombol like.